It's on. Assalamualaikum sahabat-sahabatku sekalian. Okey geng. Aku hari ni aku turun main mancing ikan lagi. So aku pun dah lama dah tak mengai ni. Kuasa 3 bulan lebih lah. Tengok aku nak buat intro pun aku dah jadi apa? Tak tahu nak cakap apa lah. Sebab dah 3 bulan tak mancing. So video pun tak lama dah tak cakap depan kamera ni. So macam ni lah. Apapun hari ni aku nak cari strike. So aku nak tak kira lah ikan apa yang ada. So aku try lah spot-spot mana yang aku jumpa ni. Okay geng, jom aku nak mancing ikan dah. So kepada yang dah subscribe channel ni, aku ucapkan terima kasih banyak-banyak. So kepada yang baru di subscribe, bantu aku subscribe geng untuk aku mencapai 1000 subscriber. Okay geng, jom aku mancing dulu. Stay tune, saya kita tengok kalau ada rezeki aku, kita jumpa lagi. Baik, assalamualaikum. Okay geng, hari ni macam biasa aku pakai rod Daiwa Harrier. Daiwa Harrier aku iaitu 817 LB. So reel aku adalah Shimano Shina. Tali aku Seahawk ke kiri 20 LB. So hari ni aku just tengoklah aku pakai lure aku soft rock ke pencil ke. Kita tengoklah mino ke. Kita try lah banyak ni sebab aku just nak try tengok mana yang ada rezeki mencakup yang tu je lah geng. Ok jom kita try. Bismillahirrahmanirrahim. So ni aku pakai pensel dulu. Tengok kok ada yang mau ambil top water. Spot ni kan terlapia banyak. Nak arah ikan lain bodoh. Ikan apa tu minggu seberang tu? Nampak ya kok. Ini petang-petang memang ramai orang mengai terapi. Aduh, strike geng. Strike geng. Aduh, nak terapi lah sangkut padaku. So okay, aku berjaya mendapat strike. Aduh.
nak ikan talapia. Sangkut bawah dagu dah. Aku rasa sebab aku karau laju-laju tadi tu yang sangkut dah tu. Okey, kita balik lah. Eh, sabar. Main aku balik. Oh, ini kalau macam tu kat sini nak main talapia ni kena main sembat ni. Ini banyak ikan talapia ni. Sebab tu sini petang-petang ramai orang main ni. Mana yang cari talapia tu? Selalu dia main kat sungai ni. Kat sungai ni ikan talapia memang banyak. It's on. Weh, ada pipi. Weh, ada pipi kan. Ada pipi. Sungai ni ada pipi. Weh, aku pun tak jangka kan. Kasih pipi aku. Gila. Sungai ni ada pipi. Mana? Kita mata di situ. Wih, lesen PB aku tahun 2021. Bukan kata tahun 2021. Semua hidup. Gila PB. Mana PB sekarang? Wih. So, ingat aku nak papau. Sebab aku nak pergi lepas dekat tempat ni. Okay, kan? SNPB aku 2021 semua hidup. Dia makan pensil kan. Aku pun heran, sebenarnya aku target macam talapia ni. So, aku target macam talapia tapi rupanya dia ada. Assalamualaikum kepada sahabat-sahabat semua. Okay, so kau ingat video ku sampai di sini sajalah untuk hari ini. So hari ini tadi aku dapat jugalah ikan tak besar, ikan PB saiz kecil saja, saiz anak. Dan juga anak ikan talapia yang sangkut kat perut tadi. So itu je lah
aku punya rezeki pun untuk hari ni. Tapi mesti hampa duk tertanya-tanya kan, pasal apa dekat roadblock tu tadi aku tak kena tahan. Sebenarnya untuk makluman semua, hari ni Penang dah pasal 2. So sebab tu aku keluar mancing. Sebab Penang dah pasal 2, so pasal 2 boleh mancing. Dan spot yang aku balik tadi pun memang aku kena lalu roadblock tu. So far, alhamdulillah, polis tu pun tak tahan, rela tu pun tak tahan, askar tu pun tak tahan. So aku ingat sebab dia orang pun dah alert Penang dah beralih ke fasa 2. So jika beralih ke fasa 2, maksudnya aktiviti rekreasi termasuk mancing juga dibolehkan. So alhamdulillah, aku harap negeri-negeri lain pun lepas ni akan beralih ke fasa 2 untuk hampa semua dapat mancing. Okay geng, aku nak beransur dulu. Sebelum tu aku nak hampa subscribe channel aku, like dan komen. Bantu aku untuk mencapai 1000 subscriber geng. InsyaAllah kita akan bertemu dalam video-video lain pula geng. Jom, aku balik dulu. Bye, assalamualaikum.